Penyanyi Lesti Kejora genap berusia 22 tahun pada Kamis 5 Agustus 2021. Segenap doa dari keluarga dan kerabat dekatnya terus mengalir di hari ulang tahunnya itu. Sang ayah, Endang Mulyana, memberikan doa terbaik bagi ulang tahun anaknya yang akan segera menikah dengan Rizky Billar. Ya, doanya yang penting sehat aja deh paling utama, tarang Endang Mulyana. Ia juga berharap semoga anak keduanya itu semakin dewasa menginjak usia ke-22 tahun. Mengingat sebentar lagi Lesti akan segera menyandang status sebagai seorang istri. Semakin dewasa ya udah pasti. Yang paling utama, yang penting anak saya sehat aja, terang Endang Mulyana. Sementara itu, pada ulang tahun anaknya kali ini, Endang tidak memberikan hadiah kepada Lesti Kejora. Akan tetapi, ia memberikan kado yang tak ada harganya dibandingkan dengan barang apapun, yakni doa yang terus mengalir kepada putri tercintanya itu. Ya, paling doanya aja sih seperti biasanya, paling doa bersama gitu aja, terang Endang lagi. Baginya, doa merupakan hadiah yang spesial ketika anaknya berulang tahun. Apa sih yang spesial? Yang paling spesial dari kami adalah doa. Yang paling sederhana aja kalau merayakan, ungkap Endang. Endang mengungkapkan, ia tak henti-hentinya mengucap rasa syukur. Rasa syukur tersebut lantaran selama ini banyak orang yang telah mendoakan Lesti. Selain itu, banyak orang juga yang memberikan dukungan kepada Lesti Kejora. Untuk itu, berkat doa Leslar Lovers, Lesti bisa sampai ke titik kesuksesannya itu. Alhamdulillah, saya bersyukur berkat perjuangannya dan berkat doa dari semuanya, fannya, semua orang yang mendukung Dede, ya alhamdulillah, anak saya bisa sampai sekarang, terang Endang Mulyana. Tak hanya Endang Mulyana, sahabat Lesti dan Billar, Gilang Widya Pramana atau yang biasa disebut dengan Crazy Rights Malang turut memberikan ucapan dan doa terbaik. Suami dari Sanding Purnamasari itu memberikan doa melalui rekaman video. Begitulah informasinya, terus doakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya.